Detik-detik Bribtu FM gerebek istri di hotel dengan seniornya tak berbusana, kini diperiksa propam. Bribtu FM begitu hancur saat melihat istrinya tak berbusana di kamar bersama seniornya. Penggerebekan istri Bribtu FM itu menjadi perbincangan. Grup anggota kepolisian Resor Cilegon Banten berinisial AN berpangkat Aibda diduga berselingkuh dengan istri anak buahnya berinisial NR. Perselingkuhan itu terbongkar saat suami NR berinisial FM berpangkat Bribtu menggerebek AN dan NR saat menginap di salah satu hotel di Jalan Lingkar Selatan Cilegon pada Sabtu, 14 Oktober 2023 malam. Bribtu FM tak pernah menyangka malam itu ia melihat sang istri bersama dengan seorang seniornya. Saat digerebek, anggota Satlantas Polres Cilegon sedang tidak mengenakan busana di dalam kamar hotel transit itu. Aibda AN kini harus mempertanggungjawabkan apapun yang ia lakukan, termasuk nasib dan karirnya akibat perbuatan itu. Wakil Kepala Kepolisian Resor Cilegon, Kompol Rifki Septirian Yusuf, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Saat ini keduanya sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh Pakir Propam Polres Cilegon. Secara tegas, Aibda AN akan segera menghadapi kasus hukum akibat perselingkuhannya tersebut. Kejadian tersebut memang benar terjadi dan juga yang bersangkutan keduanya sudah kami panggil dan kami periksa di bagian propam, kata Rifki melalui keterangan tertulis Senin 16 Oktober 2023. Seperti dikutip Tribun Jatim dari Kompas.com, Rifki menegaskan pihaknya tidak pernah menutup-nutupi dan melindungi oknum yang berbuat tidak sesuai dengan kode etik kepolisian. Dalam perkara ini kami bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, ujar dia.